buat ngemak-ngemak di paha terus ditransferin ke bokong. Banyak banget rekomendasi-rekomendasi dari teman-teman artis. Ya, kedatangan ke aku ini ngapain? Aku hari ini mau konsultasi, mau sedot lemak. Jadi lebih kayak transfer lemak gitu sih. Buang lemak-lemak di paha terus ditransferin ke bokong gitu. Terus kenapa pilih di Queen ini? Karena banyak banget rekomendasi-rekomendasi dari teman-teman artis juga. Terus aku cek-cek Instagramnya kan, hasilnya itu bener-bener kayak bagus banget gitu. Dan rata-rata artis-artis Indonesia kan pada di Queen Clinic tuh. Jadi kayaknya aku pengen nyoba di sini juga. Tahu dari mana Has? Aku lebih taunya dari, biasanya kan Teh Nita Talia ya sering treatment di sini. Nah, jadi aku post, aku follow Instagramnya gitu. Jadi aku taunya dari Teh Nita, lalu aku cek-cek terus. Suka pilih-pilih gak sih kalau ke klinik gitu? Oh iya, pasti dong. Kalau klinik itu harus pilih-pilih karena satu, kayak itu kan hasilnya kayak permanen. Terus juga hasilnya tuh dalam tubuh kita tuh mungkin kalau misalkan dokternya gak cocok atau memang kayak dokter abal-abal kan takut. Jadi kita memang harus benar-benar pilih klinik yang udah terjamin, rekomendasinya banyak, dan memang dokter-dokter yang memang berpengalaman di bidang itu. Dapat rekomendasi dari temen nggak sih tentang Queen ini? Kalau rekomendasi dari temen, aku suka tanya-tanya sih. Hasil-hasil mereka kan bagus-bagus semua gitu. Terus ada temanku juga sudah lemak di sini, hasilnya oke banget. Jadi makanya aku mau kesini. Selain sedot lemak, apa lagi? Kayaknya ini deh, payudara. Payudara mau diapain, kan udah gede? Mau digedein lagi. Mau digedein lagi karena kemarin udah mulai kayak kurang, kayak turun gitu kan, jadi mau dicengin gitu. Oh, emang lebih besar sih kak, lebih besar, ke ukuran. Ukuran berapa sekarang? Sebenarnya kalau ukuran sih karena bebek ya, jadi lingkar aku tuh sebenarnya 3-4 B gitu. 3-4 cup B gitu. Tapi aku pengen besarin lagi gitu. Oke deh.